menjalani acara pelantikan pengurus provinsi PBSI, perayaan HUT PBSI ke-68 dan pelepasan tim Piala Sudirman 2019. Sekarang kita masuk ke acara konferensi pers Piala Sudirman 2019. Sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan dulu narasumber yang akan berbicara untuk konferensi pers hari ini. Di sana ada Chief Demission tim Piala Sudirman sekaligus Sekjen PP PBSI, Bapak Ahmad Budi Harto. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Lalu ada tim manager Ci Susi Susanti. Selamat pagi Ci. Lalu ada Vice Captain. Ada wakil kapten kita, ada Muhammad Hasan. Kapten tim Piala Sudirman Hendra Setiawan hari ini berhalangan hadir karena sedang sakit. Jadi tidak hadir di acara ini, tapi akan tetap berangkat ke Nanning untuk mengikuti Piala Sudirman 2019. Nah, di sana ada tunggal putri, salah satu wakil tunggal putri kita, ada Gregoria Mariska Tunjung. Ada Tangre. Lalu ada tunggal putra, di sana ada Antoni Sinusuka Ginting. Ada ganda putri, Gracia Boli dan Apriani Rahayu. Lalu ganda campuran, runner up New Zealand Open minggu lalu, ada Prophet Jordan dan Melati Daiva Taviyanti. Langsung aja kita mulai presscon-nya ya. Pertama-tama kita akan dengarkan dulu sampaikan ada dari Pak Budi sebagai Chief Demission tim Piala Sudirman, ada yang mau disampaikan ke rekan-rekan media. Pak Budi, silakan. Selamat siang rekan-rekan media. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Jadi tadi hari ini adalah hari yang cukup bersejarah buat kita semua karena sekaligus pada waktu peringatan ulang tahun ke-68 PBSI juga sekaligus kita pelepasan dan pembentukan tim Piala Sudirman. Secara prinsip tim ini sudah dipersiapkan dengan baik, tadi juga disampaikan oleh tim manager Pak Susi bahwa persiapannya sudah berjalan dengan baik dan insya Allah kita akan berangkat dan berjuang. Mohon tentu saja mudah-mudahan setelah 30 tahun ini adalah momen terbaik kita untuk bisa membawa kembali Piala Sudirman kembali ke tanah air. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Ya, jadi setelah 30 tahun 1989 perhelatan pertama Piala Sudirman, kita berhasil mendapatkan Piala Sudirman itu. Lalu sekarang 2019, semoga mudah-mudahan teman-teman di sini, tim kita, tim Garuda bisa merebut kembali Piala Sudirman. Sekarang kita dengar penjelasan dari Mbak Susi Susanti. Sudah langsung aja, oke. Jadi sebagai informasi dahulu, tadi sudah disampaikan mungkin sama Ci Susi kalau tim Piala Sudirman Indonesia akan berangkat pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 itu menggunakan Cathay Pacific jam 8.15 dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Hongkong lalu ke Nanning. Indonesia sendiri tergabung bersama Inggris dan Denmark di Piala Sudirman. Inggris akan dihadapi lebih dulu hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 lalu disambung dengan melawan Denmark di hari Rabunya. Jadi ada jeda 2 hari setelah pertandingan lawan Inggris. Gitu. Teman-teman ada yang mau bertanya? Kita langsung masuk ke sesi pertanyaan jawab saja. Kalau ada yang mau bertanya? Ya, silakan Mas. Selamat pagi. Saya Ken Desa dari Kumparan. Saya ingin bertanya kepada Mas Ahsan dan Mas Gregory. Sejauh ini persiapannya yang sudah dilakuin itu apa aja? Nah, pertanyaan dulu untuk Mbak Susi, strategi apa yang nanti bakal diterapkan untuk melawan Inggris dan Denmark di Piala Sudirman nanti? Terima kasih. Ya, buat saya persiapannya emang kurang apa, nggak terlalu banyak ya, kan baru pulang dari New Zealand dan beberapa hari emang dimaksimalkan dari segi pelatih, dari segi teknik dan fisik. Dan yang penting buat dari kita harus jaga selalu kekompakan. Dari Grego. Gimana pelatih sama pelatih baru, Gre? Ada perbedaan nggak gitu untuk persiapan tim berikutnya ini? Mungkin dari minggu lalu emang udah lumayan naik, sudah naik latihannya dari yang pulang dari New Zealand itu, jadi
karena udah mau deket berangkat juga, lebih persiapin ke jaga kondisi sendiri aja sih. Ya, itu saja. Cukup, Mas? Ya, terima kasih, Mas. Mungkin untuk persiapan lawan Inggris dan Denmark, tentunya kita nanti akan melihat siapa pemain-pemain yang siap untuk bertanding, karena yang terpenting adalah kondisi dulu. Sampai itu juga kita pasti akan menerapkan strategi di mana mungkin kita akan menilai, mengevaluasi head-to-headnya juga ya. Mungkin kalau Inggris kita tahu kalau secara kekuatan di atas kertas kita mungkin lebih unggul. Yang patut diwaspadai mungkin di mix double, tapi bukan berarti kita lengah, kita tetap harus konsentrasi dan tetap fokus pertandingan pertama, karena itu juga menentukan. Begitu pula melawan Denmark, tentunya nanti akan pengaturan strategi dengan semua pelatih dan chief de mission, di mana mungkin persiapan nanti kita akan melihat siapa yang terbaik yang akan diturunkan. Itu mungkin. Terima kasih, Mas Hasan, Yurgo, sama Haji Susi. Ya, sebagai tambahan lagi bahwa nanti di hari Senin tim PBSI akan melakukan kelas motivasi untuk menambah motivasi dan kekompakan tim Sudirman 2019. Nah, tapi acaranya tertutup ya buat rekan-rekan media. Dan juga di hari Senin dan Selasa kita akan melakukan latihan tertutup juga untuk tekniknya. Jadi tim rekan-rekan media mohon pengertiannya bahwa nanti hari Senin dan Selasa sudah tidak bisa ke Cipayung untuk liputan, seperti itu. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Silakan, Mas. Halo, selamat siang. Saya Arif dari suara.com. Mau tanya sama Ci Susi. Ci, alasan pilih Hendra Setiawan sebagai kapten tim apa? Dan yang kedua, melihat squad 2019 sama 2017 itu bedanya apa? Apakah yang sekarang lebih baik atau gimana? Bapak, ya, sekali lagi kejuaraan Sudirman adalah kejuaraan bergu campuran. Jadi dari pengalaman kita membawa tim itu, kita perlu yang pertama adalah bagaimana kita bisa membuat tim itu solid, kompak, dan juga interaksi dan komunikasi bisa berjalan baik. Karena kalau sudah sampai ke sana, faktor teknisnya itu mungkin cukup berperan, tapi lebih berperan bagian yang faktor non-teknis. Dari pengalaman kita, anak-anak kita itu kalau pertandingan bergu itu rata-rata secara kualitas itu bisa lebih baik. Dan untuk itu memang dibutuhkan ada satu figur yang bisa menyatukan mereka semua. Dan kelihatannya Mas Hendra ini dengan nanti dibantu Mas Hasan, dengan pengalamannya dan dari segi kepribadiannya itu bisa berikan pengayoman dan juga berikan ketenangan ya, serta kenyamanan buat anggota tim semua. Itu menjadi dasar kita memilih Indra dan Hasan sebagai kapten dan wakil kapten. Saya kira itu. Masih. Untuk timnya di Yesusi 2017 bedanya sama 2019 sih? Ya, mungkin teman-teman wartawan juga tahu ya, kalau secara kekuatan untuk 2019 kita membawa tim terkuat untuk semua sektor. Mungkin agak sedikit berbeda, bukan kita mungkin membela diri. Di tahun 2017 ada beberapa atlet andalan kita yang cedera, seperti Mintia, lalu Butet ya. Nah, itu juga pasti mempengaruhi kekuatan secara tim. Untuk tahun 2019 kita lebih solid dan sepertinya kita memang lebih siap, dan kita semua bertekad 30 tahun Sudirman, Bapak Sudirman sudah keluar ya di luar negeri, terus kita berharap tidak ada yang tidak mungkin. Saya percaya bahwa dengan perjuangan dan semangat pantang menyerah, tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa kita dapat itu. Oke, terima kasih. Mbak Wina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Pak, udah diri loh, Pak. Ini momennya Pak. Grace, ini kan ganda sendiri putri, terus cuma ada cadangan Ketut sendiri. Nah, terus kamu kan habis pulih dari cedera tangan gitu. Nah, sebenarnya apa yang dikuatin dari Ko Didi buat kalian berdua gitu untuk kedepannya nanti? Mungkin memang sama pertandingannya 5 seperti single event, cuman kan ini bergu. Mungkin efek capeknya lebih gitu kayaknya.
Nah itu apa yang dibilangin ke Bibi buat diri sendiri, terutama yang senior. Terus latihan apa yang ditambahin buat nambah apa ya, ekstra tenaga kali, bukan secara fisik ya, cuman ekstra tenaga biar gak capek pikiran juga gitu. Makasih. Terima kasih Mbak. Sebenarnya sebagai seorang atlet itu seperti setengah tentara ya. Kalau ditugasin ya udah jalan maju. Jadi itu yang kita bertiga, bukan saya saja, tapi saya, Amri dan Ketut, gimana kita di sini ditugaskan untuk bisa posisi di ganda putri. Kita bisa poin dan kita tidak bisa poin, tapi apapun itu hasilnya, kita bertiga ini memang sudah memang harus siap. Sudah siap, bukan harus, tapi sudah siap. Terima kasih. Ada tambahan enggak maksudnya ya Ali yang dikasih buat bagian dari itu? Karena kalian berusaha cuma satu per satu gitu. Tambahannya mungkin karena kalau terutama saya, karena saya baru sembuh dari cedera, jadi lebih ke jaga kondisi saya lagi, lebih ke maintenance lagi, dan terutama ini yang sudah berjalan sih dengan, kalau memang secara partner saya dengan Apri, lebih tambah komunikasi di lapangan, lebih tambah kekuatan strategi gimana kita harus ngadepin lawan-lawan otomatis. Mungkin kita akan menjadi pilihan, tapi tidak menutup kemungkinan kalau, makanya kenapa ada Ketut, karena Ketut itu bisa main di segala, maksudnya cocok dengan semua, dengan saya, dengan Apri. Jadi kita itu tinggal dapat arahan dari Pak Budi, Cisusi, dan Kodidi sendiri gimana nanti strategi apa yang kita akan terapkan. Jadi ya itu sih, jadi yang kenapa alasan tim pengurus Cisusi, Kodidi dan Pak Budi membawa kami bertiga. Jadi kami bertiga siap. Di dalam aja tapi di ini enggak, maksudnya iya di rotasi, tetap di rotasi terus, memang tetap di rotasi, tapi memang kami berdua sebagai partner tetap kan lebih ada kliknya, ada chemistry-nya. Tetap kita dikuatin, tapi Ketut dan saya dan Ketut dan Apri itu tetap jalan terus juga. Di sisi tambahan-tambahannya gitu waktu suatu kita jalan latihan. Oke, ada lagi?